Pada Rabu 23 Januari 2023, Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henrizal menghadiri langsung acara penandatanganan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penandatanganan kerjasama ini tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP dengan aparat penegak hukum APH terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara submitting. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruangan aula utama kantor Bupati Sarolangun. Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Sarolangun, Kejari Sarolangun, Sekda Sarolangun, dan staf ahli Bupati. Tim Liputan, CTV melaporkan.